tempat yang sekarang yang bisa kita lihat bersama-sama itu memang rusak parah. Jadi memang mungkin dengan cara-cara seperti begini sehingga pemerintah bisa melihat. Karena kalau tidak begini mungkin pemerintah tidak akan tahu. Makanya saya bikin seperti ini. Kami lagi mencari orang-orang yang ada di atas ini. Bagaimana caranya bisa kita ketemu? Kita akan pergi ke dalam. Pak, dampak yang dirasakan oleh warga sendiri selama jalan kondisinya rusak seperti apa, Bang? Sangat-sangat mengkhawatirkan lah. Setiap malam ada kejadian kecelakaan. Kemarin malam itu ada orang jatuh di situ hampir mati sih, tidak tahu. Jadi apa namanya? Warga di sini juga sebenarnya sudah sangat gelisah terkait jalan rusak ini. Tidak mati dan cari celah-celahnya. Tidak. Kemana mereka harus mengadu? Ini sudah pernah pemerintah juga sudah berjanji dulunya ya. Masa lalunya begitu? Apa janjinya? Sebelumnya juga pemerintah berjanji akan mengadu. Sampai sekarang juga belum ada realisasi. Ini sudah tahun ketiga ini. Artinya warga sudah kecewa berarti. Sangat kecewa. Pemerintah ingkar janji begitu. Ini selanjutnya nanti apa yang akan dilakukan ini? Kalau sampai tidak diaspal atau gimana? Belum ada jawaban atau tanggapan dari pemerintah, mungkin selama ini juga kita akan begini juga. Ya. Ini untuk kepentingan bersama, menghindari kecelakaan. Artinya jalan ini terus diblokir? Ya pasti. Sampai ada jawaban. Jawaban atau diaspal? Diaspal. Sampai diaspal. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.